6 hours later. Jadi kita perhatiin ya, tadi kita jatuh pas di kubangan air, guys. Langsung baterainya dicabut. Kita perhatiin, nanti kita coba keringkan ya. Ini tadi udah saya bersihin nih. Kalau kalian lihat tuh di sini nih, saya nggak videoin ya. Nih, di sini kotoran-kotorannya tadi banyak kotoran lumpur ya, karena kubangan air ya, airnya dari mana aja. Atau mudah-mudahan ini masih nyala ya, kita belum coba nyala atau enggak. Cuman sih kalau punya SignApp 25 ini kebetulan ininya dilapisi ya, di ini lapisi kudu kayak gini nih, guys. Nah tuh harusnya sih aman ya, guys, harusnya aman ya. Kalau ngelihat ini tadi kita juga bersihin motornya nih, pastikan perputaran motornya juga smooth ya. Tadi sempat ada gerinjel-gerinjel gitu ya. Nih guys, sekarang udah lancar. Ini masih ada gerinjel-gerinjelnya nih. Nih. Kita harus bersihkan lagi ya. Nih. Harus bersihkan lagi pinggiran-pinggirannya. Takutnya ada keraknya nih, guys. Dia itu lumpur ya, lumpur itu kan campuran dari beberapa pasir kecil-kecil gitu loh, lumpur ya, kayak selari gitu ya. Juga kotor ya, guys. Cuman tadi nggak saya videoin pas jatuh, dan apa ya, ada rekamannya sih, guys, ada rekamannya di kamera sama di rekaman kamera FPV nya ya. Kamera FPV nya pas jatuh ke air langsung mati dia ini. Tapi kalau rekaman di kamera ini nih, kamera actionnya harusnya masih ada ya. Belum saya lihat sih, guys. Tuh, nih. Mudah-mudahan masih nyala ya. Nanti kita bersihin lagi ya. Ini untuk ESC-nya ya. Kemudian ini untuk SC, tadi ESC speed controller ya. Electronic speed controller ini untuk flight controllernya nih, guys. Saya copot antenanya karena sudah saya ganti ya. Nih kita lihat sambungan-sambungannya ya, guys. Ini juga udah saya bersihkan nih, guys. Tadi saya sikat-sikatin. Nanti kita coba hair dryer sekali ya. Sepatu masih ada yang basah. Dan ini untuk PTX nya nih, guys. PTX nya kita copot juga, takutnya dia konslet juga ya. Nah kalau PTX nya ini kayak gini nih, guys, terbuka ya. Nggak tahu di dalamnya nih, mudah-mudahan nggak kena ya. Kalau ini kan, ini juga nih, ini juga di glue nih, guys. Tapi yang ini nggak di glue nih, takutnya terkena air. Dan ini GPS nya juga saya copot nih, saya bersihkan, tadi banyak keraknya ya, guys. Ini untuk bipernya. Kemudian kameranya mana ya? Ah, ini kameranya nih, guys. Ini kameranya ya. Duh, ini kameranya tadi saya bersihkan, takutnya kameranya ini mati nih, guys. Mudah-mudahan kameranya nggak mati. Oke, kita coba ini ya, keringkan pakai hair dryer ya. Kita coba satu-satu ya, guys. Mudah-mudahan udah kering, karena ini kejadiannya tadi kan jam 2 siang ya, jam 2 siang di lapangan gitu ya. Terus masukin mobil panas ya, sampai rumah tuh jam 7 malam, jam 6 ya. Harusnya sih udah dalam kondisi kering ya, karena di mobil juga panas ya, parkiran.
cepat kontrol. Nah, kedatangannya juga, guys. Enggak, kenyang. Oke, guys, kita akan coba ya nih, guys. Mudah-mudahan gak mati ya. Setakut nih, guys. Setakut. Kita coba ininya dulu ya, HSC nya dulu ya, guys. Nanti baru ke SC, FC, HSC nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunyi sih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi ya. Nah, ini kan ada ini ya, apa namanya, RX-nya ya. Kita pasang sekarang RX-nya ya untuk tes. SC nya udah selamat berarti ini, guys. Tadi bunyi. Kita sambungkan. Mana nih SC nya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kabelnya ya. Beneran nih, guys. Saya deg-degan nih, guys. Motornya nggak panas ya? Oh, ini motornya panas nih, guys. Tapi panas habis di tadi kali ya? Di apa? Di head layer. Bismillah. Saya deg-degan nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah, semoga hidup ya, guys. Ini, guys. Hidup nih, guys. Masih hidup. Tuh sinyalnya. Wah. Dan lampunya lihat nih, guys. Ini masih bersinar. Alhamdulillah ya Allah. Kita berani enggak nyalain ya? Engine on, engine off. Oh, ya enggak mau ya. Tapi sinyalnya nyala nih, guys. Engine on, engine off. Ya gak mau karena posisinya kan kayak gini ya. Tuh dia mau ngirim sinyal nih, guys. Alhamdulillah nih, guys. Tuh baterai. Text quality nya
100 nih guys. Oke, kita lepas dulu. Kita coba lagi. Oke guys, kita coba pasang ke VTX nya nih guys. VTX nya ini kameranya, VTX nya mana tadi ya, ini VTX nya nah ini dia. Ini buzzer tuh mana nih, ini berapa pin ya, 1 2 3 4 1 2 4 semua lagi enggak. Ini 4. Ini 4. Sama enggak ini? Sama. Kabelnya berapa nih? 3. Ini kabelnya berapa? 4. Video GND RX. Oh ini berarti ini kan kabelnya cuma 3 nih. Ini bukan. Ini kabelnya 4. Waduh. Tiga ini kamera nih. Kamera 3 ini kamera. Ya kan, nih. Terus kalau yang 4 itu apa ini? Ini ya. GND plus 5 volt. Oh ini nih USB GND nih, kalian baca nih D-depus nih. Kalau ini 4 maaf video ya. Ini yang panjang itu ya, ini pendek, ini VTX pendek, VTX nih guys, ini nggak mungkin sampai depan, ini pendek VTX nih ya, enggak VTX ini. Nah ini antenanya nih, antena VTX nih guys. Ini apa ini, GPS antena VTX nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di ini ya, Google's nya Bismillahirrahmanirrahim. Allah semoga hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hidup guys. Alhamdulillah hidup. Hidup guys. Hidup ya Allah. Makasih ya Allah. Hidup.
Terima kasih Allah hidup. Alhamdulillah. Kita tinggal beepernya nih guys. Ini USB. Nah ini beeper nih. Ini beeper ya. Kita coba beeper ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepetnya lagi ya. Oh. Alhamdulillah nih guys. Itu semua ya. Terlepas lagi. Ini teriak nih kalau nggak dimati ini. Ntar lagi teriak tit. Kita coba GPS-nya. Mudah-mudahan dia masih hidup nih guys. Tuh kan dia. Dia teriak nih guys. Nah, kita coba GPS-nya. Nah ini ya. Ini GPS-nya nih guys. Kita coba GPS-nya. GPS kompas nih guys. Ya. Ya, GPS-nya juga nyala nih, guys. Oke. Ada nyala nih, nyala, guys. Alhamdulillah. Terlepas lagi ya. Alhamdulillah. Nah ini lah bagian dari FPV itu kayak gini doang nih guys. Ini SC electronic speed controller, ini motor. Kemudian ini FC flight controller ya. Ini FC itu bisa ini ya, ada beberapa wire itu buat fitur-fiturnya guys. Ini untuk VTX atau video transmitter. Dan GPS, ini ada beeper, ini ada RX. RX itu receiver guys, dari remote ini guys, dari remote. Jadi remote mengirimkan perintah diterima oleh RX, diolah, kemudian ini diatur di sini throttle-nya, macam-macamnya. Kemudian ada kameranya ini ya, mengirimkan video nih di sini, ditransmisikan, dikirim ke dalam ke Google ini guys. Nah ini di sini nih guys ya. Sesimpel itu tapi rumit nih guys. Kita nggak bisa bikin sendiri. Canggih ya sekarang guys. Alhamdulillah nih guys, ininya nyala semuanya. Tadi walaupun kerendam ya, beruntung ya karena ini ada glue-nya jadi nggak konslet. Nah, tadi langkah yang saya lakukan setelah kecemplung adalah saya ambil ininya ya, drone-nya langsung saya cabut baterainya nih guys. Jadi nggak terlalu lama. Karena saya tadi panik ya. Jadi saya nggak sempat videoin pas jatuh di pas ngambilnya ya guys. Tapi saya ada rekaman ininya ya, dari FPV-nya saya rekam di HP. Tadi pakai receiver yang ini ya. Saya pakai receiver ini di HP karena ini nggak ada recordernya. Kemudian di kamera ini saya belum cek. Harusnya dia masih ngerekam ya tadi ya, sampai ini mati dan saya ngambil ini masih kerekam ya. Ini masih terekam. Kita akan pasang kembali ya. Kita akan rapihkan nih sambungan-sambungan kabelnya dengan menggunakan ini ya, apa namanya, sambungan apa sih namanya yang buat sambungan kabel yang dipanaskan itu lah, apa namanya tuh? Kayak gini nih guys. Nah udah punya banyak nih, ada berbagai-bagai, nanti kita sambung yang benar. Oke, nih cut dulu ya guys.
Ya oke okay guys, ini drone-nya udah saya rakit lagi, udah saya pasang semuanya nih guys. Ini Google-nya di sini ya. Oke, okay. Ini remote-nya. Kita akan coba terbangkan nih guys. Ini udah saya rakit lagi nih. Semuanya baling-balingnya semuanya udah terpasang. Cuman ini saya lepas ininya beeper ya, karena malam-malam nih nyobanya berisik ya. Coba hidupkan guys. Nah, dia ada suaranya itu nih guys. Nah, dia langsung telemetry recover. Oke. Kemudian itu udah nyala juga ini guys ya. Tuh, udah nyala. Kita coba arming dulu. Kita coba arming dari belakang ini ya. Nah, coba terbangkan guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya saya. Ini tadi cara merakitnya kalau saya video ini kena lama. Ini alhamdulillah drone yang tadi jatuh ke kubangan air kerendam sampai sini ya guys. Tadi nggak saya videoin karena udah panik ya. Jadi ini kerendam sampai sini nih guys. Nih sampai propeller ya guys, sampai motor. Wah, saya bayangan saya itunya sudah mati ya. Karena kerendam dan di layar juga udah hitam. Cuman saya ingat karena si Snap25 ini kalau nggak salah FC-nya dan SC-nya itu di glue ya, dikasih lem kayak gitu. Jadi alhamdulillah jadi lebih tahan air nih guys dan bisa hidup kembali dan bisa terbang lagi tanpa kendala.